Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penawaran beberapa peranti terbaru daripada Apple untuk pasaran Malaysia. Antaranya adalah Apple MacBook Pro 16 yang boleh didapati pada harga jualan bermula RM10,499 untuk konfigurasi paling asas. Sementara untuk konfigurasi tertinggi, ia ditawarkan pada harga mencecah RM29,000 yang menampilkan janaan Intel Core i9-8 teras, memori 64GB DDR4 RAM, storan 8TB SSD, GPU AMD Radeon Pro 5500M 8GB serta perisian Final Cut Pro X dan Logi Pro X. Apple turut menawarkan Apple Pro Display XDR untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 32 inci pada resolusi 6K. Ia hadir dengan skrin 32 inci pada resolusi 6K Retina yang sesuai untuk penyuntingan multimedia. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM19,999 untuk kaca biasa, sementara kaca nano texture ditawarkan pada harga RM25,999. Untuk kakinya pula, Pro Stand ditawarkan secara berasingan pada harga RM4,499, sementara VESA Mount Adapter boleh didapati pada harga RM899. Mengenai Apple lagi, Apple Mac Pro turut hadir untuk pasaran tempatan. Bagi yang berminat, Mac Pro jenis menara ditawarkan pada harga bermula RM25,999, manakala versi rock pula pada harga bermula RM27,999 sebuah. Tidak ketinggalan, Realme 5S boleh mula didapati bermula 19 Disember kelak. Ia membawakan skrin 6.5 inci, janaan chip Snapdragon 665, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Peranti ini menggunakan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan 13 megapiksel untuk rakaman swafoto. Harga jualan untuk peranti adalah RM799 sebuah. Selain itu, Vivo Malaysia bakal melancarkan telefon pintar Vivo 17 pada 17 Disember kelak. Untuk spesifikasi peranti, ia dijana dengan chip Snapdragon 675, memori sehingga 8GB RAM, selain kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 32 megapiksel yang diletakkan di dalam lubang pada bahagian skrin. Namun, harga jualan untuk peranti masih belum diketahui. Pada minggu ini juga, Samsung telah memperkenalkan dua telefon pintar terbaru di bawah siri A, iaitu Galaxy A51 dan A71. Untuk model Galaxy A51, ia membawakan skrin 6.5 inci FHD Plus AMOLED, chip Exynos 9611, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri sebesar 4000mAh. Lengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 12, 5 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 32 megapiksel dan sistem operasi Android 10. Sementara Galaxy A71 pula dilengkapi dengan skrin 6.7 inci FHD Plus AMOLED, chip Snapdragon 730, memori sehingga 8GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 64, 12, 5 dan 5 megapiksel serta kamera swafoto 32 megapiksel di dalam lubang pada skrin. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran kedua-dua peranti untuk pasaran tempatan. Pada minggu ini juga, Redmi telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Redmi K30 5G dan Redmi K30 4G. Kedua-dua peranti membawakan skrin 120Hz bersaiz 6.67 inci, memori 8GB RAM, storan 256GB dan kamera swafoto dui lensa. Untuk versi 5G, ia dijana dengan chip Snapdragon 765G dan menggunakan quad camera gabungan 64, 8, 2 dan 5 megapiksel. Manakala versi 4G pula menggunakan chip Snapdragon 730G dan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Namun tarikh dan harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Dalam arena aplikasi dan persian, Facebook telah mengumumkan pengiklanan di Facebook akan tertakluk pada caj cukai SST sebanyak 6%. Caj ini akan dikenakan kepada para peniaga dengan alamat di Malaysia pada caj akhir bil para pengiklan. Seterusnya, Grab minggu ini telah mengumumkan kos penghantaran bagi perkhidmatan mereka boleh meningkat ke RM9. Kos ini akan meningkat mengikut jarak perjalanan. Menurut Grab, harga baru ini diperkenalkan bagi mengembangkan lokasi penghantaran makanan dan memberikan pampasan kepada rakan penghantar mereka.
Waze pula hadir dengan ciri yang menunjukkan lokasi tambah nilai Touch & Go tanpa dikenakan sebarang charge. Kini sebanyak 500 lokasi tambah nilai di seluruh Malaysia akan dipaparkan di dalam aplikasi tersebut. Akhir sekali, TM1 dan Majlis Pembandaran Subang Jaya kini bekerjasama dalam menjayakan projek Bandar Pintar DSS15. Antara projek yang telah mula beroperasi adalah Smart Traffic Light, Smart Parking dan Smart Safety and Security. Seterusnya, pihak MBSJ juga akan melakukan ujian projek Smart Water System dan Smart Retail Analytics yang dijangka akan berlangsung sehingga April 2020 kelak. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amanz.